Pada tutorial ini, kita akan mempelajari bagaimana menjual produk dengan sistem paket. Misalnya, kita lihat terlebih dahulu pada master data ini, daftar item. Misalnya, kita akan menjual Coca-Cola dan Fanta botol ini dalam satu paket. Di sini terlihat bahwa harga jual dari Coca-Cola adalah 15.000. Dan harga jual dari Fanta botol 1,5 liter ini juga 15.000. Namun kita ingin memaketkannya, jika membeli satu Coca-Cola botol dan Fanta botol, kita jual dengan harga 25.000. Nah, kemudian bagaimana cara membuat sistem paket tersebut? Untuk itu perhatikan tampilan berikut. Untuk melakukan penjualan dengan sistem paket, maka terlebih dahulu kita akan membuat item baru, yakni item paket apa yang akan kita jual. Untuk itu, klik pada master data, klik pada item baru. Kemudian, pada tipe item di sini, sebaiknya kita pilih jasa saja, karena kita tidak akan menyimpan stok. Kemudian masukkan kode item, misalnya PKT01, paket 01 misalnya, nama item paket soda misalnya, dengan jenis minuman. Kemudian kita masukkan satuan dasarnya di sini adalah pieces. Oke. Kemudian kita tentukan harga jual. Tentukan di sini satu harga. Misalkan satu botol Coca-Cola harganya 15.000 dan satu botol Fanta harganya 15.000 juga, berarti total harga 30.000. Namun karena paket, kita akan menjual dengan harga 25.000. Oke. Kemudian klik simpan. Klik selesai. Oke. Nah, kita klik refresh di sini. Nah, maka di sini akan tampil paket soda. Nah, dengan jumlah stok 0, karena ini merupakan jasa, tidak ada stok. Tidak ada harga pokok, namun hanya harga jual. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita akan melakukan penjualan paket ini? Untuk menjual sistem paket ini, maka klik pada penjualan, klik pada penjualan kasir, kemudian klik tambah, masukkan kode item, misalkan PKT, paket tadi, paket soda, klik, kemudian klik pilih. Nah, ini adalah paket soda dengan harga 25.000. Nah, kemudian lakukan pembayaran. Misalkan 25.000. Ya, simpan dan cetak. Oke, tutup. Tutup. Nah, di sini kita lihat pada master data, daftar item. Kita refresh lebih dahulu bahwa paket soda telah terjadi transaksi penjualan, karena di sini stok 0 jadi tidak terlihat. Di sini misalnya penjualan, penjualan kasir. Oke, ini transaksi yang tadi. Nah, ini paket soda telah terjual satu pieces harga 25.000. Namun bagaimana kita memotong stok Coca-Cola dan Fanta yang terjual tadi? Nah, untuk itu, karena iPOS tidak memiliki fasilitas penjualan per paket, kita lakukan pemotongan secara manual. Nanti melalui persediaan, kemudian daftar item keluar. Nah, di sini kita tambah. Sisi Coca-Cola, pilih satu, ter, kemudian Fanta,
Oke, pilih. Enter satu. Ya, satu-satu sesuai dengan paket tadi. Kemudian kita simpan. Di sini. Atau sebelum Anda simpan, Anda dapat memberikan keterangan di sini. Paket satu misalnya. Paket soda. Simpan. Oke. Kemudian kita tutup. Kita tutup. Nah, kita lihat di master data di sini. Master item. Coca-Cola yang tadinya 6, kini tinggal 5. Dan Fanta yang tadinya 3, kini tinggal 2.